bagian belakangnya seperti ini. Sama dengan Mas Bejo di iBejo Channel. Kali ini Mas Bejo mau bikin video santui-santui tentang sorot lampu Nmax Neo di malam hari. Nah, ini sengaja Mas Bejo gelap-gelapan ya. Ini video termalam yang pernah Mas Bejo bikin, ini jam 11 malam, Mas. Teman-teman. Nah, ini posisi lampu ya. Ini Mas Bejo sengaja di depan tembok dan tak matikan semua. Ini posisi lampu saat sudah dihidupkan speedometer tapi mesin belum nyala. Kenapa? Karena kalau nyala itu berbeda, teman-teman. Kita coba ya. Nah, kalau nyala seperti ini. Nah, jadi lampunya itu terang banget ya. Dari depan itu terang banget. Nggak tahu kalau digas itu. Oh, kalau digas tetap, teman-teman. Nah, itu lampu sangat-sangat terang dan menyala. Coba kita sorot ya. Nah, itu dan ganteng banget, teman-teman, lampu sorotnya. Ini belum lampu ini ya. Ini coba kita hidupkan. Lampu jauhnya itu sampai berapa kilo? Sampai berapa kilo? Oh. Jadi terang ya. Jadi lampunya sipit tapi terang. Coba kita lihat saat ada lampu jauhnya. Itu suatu karya, teman-teman. Nah, saat kita gitu ya kelihatan ya. Jadi lampu sorotnya. Ini sebelumnya mohon maaf karena Mas Bejo habis ngecat ya. Jadi masih ada kayak gini. Lalu lampu belakang gimana? Seperti ini, teman-teman. Jadi posisi lampu belakangnya itu sangat-sangat sipit ya, sangat-sangat ramping banget. Itu kelihatan banget karena posisi gelap. Nah, paling enak emang gelap-gelap ini ya. Jadi kelihatan ini LED semua, guys. Dan saat lampu hazard dinyalakan, nah itu kan lampu hazardnya nyala ya di sini ya. Itu posisinya gini. Nah, ini kalau lampu hazard dinyalakan pada bagian depan dan saat bagian belakangnya seperti ini. Jadi ini adalah lampu yang ada pada Nmax. Nah, kita tes lagi lampu jarak jauhnya. Jadi bentuknya nggak tahu ya. Ini karena tekstur dari posisi depannya seperti itu atau apa. Bentuknya itu kayak gini loh lah. Gini. Jadi ini kemarin sebenarnya Mas Bejo mau nyoba saat posisi ada di jalan ya. Cuman kalau di jalan kan nggak ada tembok atau penahan gitu ya. Jadi nggak kelihatan. Kalau gini kan jelas ya. Nah, itu penahannya gini. Ini ada makhluk hidup, kucingnya Mas Bejo. Nggak tahu, belum tidur ya, warna ini seperti ini. Dan lampu belakangnya ganteng banget seperti ini. Nah, itu adalah tes lampu dari Yamaha Nmax. Nah, top Marco top. Mungkin sampai di sini dulu. Sampai ketemu di video-video Mas Bejo selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di iBejo Channel. Matur nuwun, terima kasih.